Nah, sekarang kita ambil posisi atom-atomnya ini nih sebagai struktur awal ya, struktur awal dari simulasi yang akan mau kita pakai, misalkan tadi untuk proses annealing ya, misalkan ya annealing. Caranya gimana sih? Gampang. Export file. Saya udah pernah ngasih tahu di video sebelumnya ya kan. Home public ya, public ya. Dan tadi saya taruh di sini. Projects polikristal perak. Nah, ini saya save di sini aja ya. Polikristal perak dot data gitu aja lah. Lams data kan gitu. Save. Shred. Nah, jangan pakai yang multiple ya, nanti ada banyak yang dihasilin. Pakai aja yang ini single. Ini kan atomic style-nya kan tadi kan atomic ini, atom style-nya. Nah, udah kita oke. Shoot. Nah, dapatlah kita struktur awalnya. Adanya tadi di mana tuh senaronya di perak ya. Perak. Mana dia? Nah, ini kan. Nah, ini kita buka nih di Ovito, bisa enggak? Bisa. Open. Tadi mana? Ini ya, enter. Nah, itulah dia struktur kristal awalnya. Polikristal. Ah. Enggak ya, ya. Tadi struktur awal tadi. Struktur awal tadi gitu. Iya, karena saya nggak ngaktifin yang Bone Angel-nya ya. Kalau Bone Angel-nya saya aktifin, nah tuh. Kan sama aja kan tadi 33,3.